kepada penyokong Kelantan Coast, nampaknya memberi sokongan yang begitu bermakna malam ni. Memang mereka memberi sokongan yang hebat daripada dulu. Tapi kita kena tenang sikit dalam keadaan-keadaan macam ni, janganlah. Hari ini memang saya memang puji kerana mereka baling botol tu biasa lah nak. Tapi di mana-mana stadium pun kita pergi, orang baling botol tu. Tapi kita kena, janganlah lain kali kita baling botol, tak payah. Lawanan seterusnya, jika diberi pilihan, bagaimana kau melihat Terengganu atau Kedah dalam peringkat separuh akhir? Saya tak pilih siapa-siapa. Dua-dua tim tu kuat, Kedah kuat. Tidak, kita musim ni tidak kalahkan Kedah. Dan Terengganu pun kuat. So saya, besok siapa-siapa yang kita lawan, kita yang kena main dengan baik. Kita kena berdisiplin. Dan kita buat latihan ni dalam 2-3 hari, kita kena fokus. Kita belum lagi masuk final, belum buat cipta apa-apa lagi sejarah di sini. Okey, Coach, tahniah sekali lagi. Terima kasih. Memang betul apa yang dikatakan oleh Satya, sebenarnya Kelantan belum menang apa-apa. Yeah. Baru lepas peringkat separuh akhir. Ada lagi dua perlawanan yang bakal menanti mereka di peringkat separuh akhir. Kerana di situlah nak tahu sama ada karakter pemain-pemain Kelantan ini mampu untuk mencipta kejayaan kepada mereka ataupun tidak. Pada malam ini mereka boleh mengambil kesempatan untuk bergembira terlebih dahulu. Yeah. Kenangkan balik bagaimana cara permainan mereka, terutama separuh masa pertama tadi, Lan. Yang saya lihat itu adalah titik tolak kemenangan mereka pada malam ini. Ya, di separuh masa pertama nampak nyata mereka menguasai permainan dan Selangor seolah-olah kita dapat lihat Selangor hantaran-hantarannya tidak kemas. Mm-hmm. Mereka rasa tertekan. Okay. Pemain-pemain juga saya rasa seolah-olah seperti tidak bermaya. Mm-hmm. Membiarkan saja pasukan Kelantan datang untuk melakukan cubaan demi cubaan. Dan sekali lagi, bila gol pertama yang dilakukan oleh Farhan tadi, nampak memusnahkan harapan Selangor di masa separuh masa pertama. Okey, Devon ada mengatakan tadi bahawa dua pertukaran awal yang dilakukan di separuh masa yang kedua tadi memang adalah satu usaha untuk menghidupkan semula bagi pasukan Selangor. Tetapi tak berhasil. Sebaliknya, mereka membuka juga permainan, membuka permainan bagian pertahanan sehingga membolehkan satu lagi jaringan dapat dihasilkan oleh Kelantan. Walaupun saya nampak kemasukan dua pemain tadi menggantikan Amri dan juga rakannya seorang. Terus kita dapat tengok sekali dengan highlight yang akan disaksikan ini. Silakan. Ya, kita dapat lihat ada sedikit perubahan dalam permainan Selangor. Memang nampak kebangkitan daripada pasukan Selangor. Tapi saya rasa kebangkitan ini tidak cukup kukuh untuk terus mendapatkan gol pertama Selangor. Walaupun begitu, beberapa peluang berjaya dicipta dan kebangkitan dan juga ketangkasan penjaga gol Kelantan Hairul Fahmi nampaknya menggagalkan segala usaha Selangor di separuh masa kedua. Okey, dalam tempoh 3 minit dia telah berjaya menyelamatkan 3 point blank yang dapat dilakukan oleh pasukan Selangor, dan itu juga merupakan satu turning point di mana dia menyuntik semangat kepada rakan-rakan supaya bekerja lebih keras supaya dapat mempertahankan 2 gol yang mereka perolehi sebelum itu. Tetapi saya lihat juga kesilapan dan juga kegagalan Amirul Hadi untuk menjaringkan gol. Okey, kita tak nafikan dia menjaringkan gol yang cantik di Stadium Shah Alam, satu voli yang kemas. Tetapi tadi dia tak tahu nak buat apa, nak ke kiri tidak, ke kanan pun tidak, Lan. Saya rasa dia tiba-tiba macam seolah-olah buntu tidak tahu apa yang perlu beliau lakukan. Beliau cuba menggelecek, namun begitu di dalam keadaan begitu dua pemain berjaya mengawali, dan kita dapat lihat sekarang ini tiba-tiba satu hantaran ataupun counter attack yang dilakukan oleh Kelantan dan hantaran yang begitu baik cukup baik dilakukan oleh Akmal tadi memang nyata menggagalkan Selangor untuk terus layak ke peringkat separuh akhir. Yang menariknya juga adalah menerusi kaki kiri hantaran itu dihantar betul-betul di hadapan bukan di belakang ataupun tepat. Kalau tepat, saya tak percaya Badri Radhi mampu untuk mengawal kerana bakal dicabar oleh Asaruddin Putra Omar. Tetapi apabila bola itu dihantar ke depan, bermakna Badri Radhi ada ruang untuk melakukan larian. Dan ini pula ada peluang untuk Nizar Ayub, pemain muda. Ya, okeylah. Dia terlepas, tetapi itu merupakan satu pengejaran kepada beliau. Alright. Yeah. Kelantan sekarang ini kembali bersemangat, kembali diletakkan sebagai pilihan. Tetapi saya percaya next game, perlawanan yang akan datang adalah perlawanan yang lain. Berbeza, Lan. Setiap perlawanan adalah berbeza kerana setiap pasukan yang kita jumpa juga pemain-pemain yang berbeza, jurulatih yang berbeza, tempat juga berbeza. Jadi begitu saya rasa Kelantan, tahniah untuk mereka, haruslah terus menguatkan lagi semangat dan juga mencipta formula untuk terus berjaya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Okey, sepanjang 90 minit, 94 minit atau 90 minit yang dapat diperhatikan bahawa penguasaan yang sebenarnya dimiliki oleh pasukan Selangor, tetapi 3 peluang keemasan yang dapat disempurnakan itulah yang membezakan kejayaan bagi pasukan Kelantan dengan memenangi perlawanan ini dengan agregat 3-0. Okey, kemenangan yang pertama selepas 4 perlawanan daripada kedua
pasukan ini. Okey Lan, bermakna esok adalah hari yang lain pula ya, untuk pasukan-pasukan bukan Selangor tetapi pasukan-pasukan dalam suku akhir yang lain. Pandangan anda ringkasnya, siapa pilihan anda untuk ke semifinal ni? Saya rasa Kelantan akan bertemu Kedah. Okey, next one. Johor FC, Pahang akan layak. Pahang, okey. Dan satu lagi saya rasa Negeri Sembilan Perlis. Negeri Sembilan Perlis, seterusnya Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, itu pandangan dari Azlan Johar. Kita tunggulah pada malam esok untuk perlawanan suku akhir, tetapi kami akan bersiaran dari Stadium Shah Alam untuk Piala Sultan Selangor yang menemukan pasukan veteran. Ini salah seorang pemainnya yang akan menentang veteran pasukan Singapura, manakala pemain-pemain Selangor pula ke depan dengan pasukan pilihan Singapura. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian dari kami, Majlis Sukan Negara, dan selamat malam.